Sering melihat sebuah pertunjukan musik, entah itu gending wayang Jawa ataupun musik-musik vokal grup modern dengan gitar dan perkusi waktu itu. Mulai dari situ saya lebih sering dengar atau terlibat dalam musik. Nah, waktu kelas 3 SD itu saya ikutan terlibat festival, ajang festival vokal grup zaman itu. Saya main perkusi, bahkan ikut sambil ikut nyanyi. Kuning gitar ketika SMP dan ikutan ikut private, nggak private sih, jadi les satu band gitu, namanya apa tuh, PMMC, Pop Music Course, sama almarhum Elva Sesioria. Waktu itu saya masih SMP kelas 1. Nah, mulai dari situ saya baru ikut dengerin musik-musik modern zaman itu, musik rock, musik belum musik jazz, musik dangdut, musik pop Indonesia, pop Indonesia, pop dangdut Indonesia, kemudian lagu-lagu daerah. Tapi yang paling nempel saat itu saya dengerin musik rock era 80-an. Itu apa namanya ya, hard rock atau sebelum ada heavy metal. Ya, di era SMA itu sekitar tahun ya 80-an, 85, 86, fusion music sangat menggandrungi remaja saat itu. Datangnya band-band dari Jepang, itu ada Cassiopeia, kemudian datangnya band dari Amerika, Korea, electric band waktu itu sangat mempengaruhi dan membuka mata pemuda zaman itu, musisi zaman itu, melihat ini musik lebih apa, challenging.
kalau berbicara soal musik jazz, itu soal ekspresi. Jadi bukan hanya sekedar teknis yang harus kita punya, tapi soal rasa, rasa yang harus kita mainkan saat kita memainkan musik jazz itu. Sepanjang perjalanan sampai sekarang, jazz bukan hanya harus seperti baku, seperti yang era mainstream zaman itu. Jazz sudah berfusi atau disebut fusion, sudah menyebar ke seluruh dunia, kemudian sampai ke Brazil, Brazilian jazznya pun jadi berbeda, kemudian sampai ke Argentina, ke Prancis, ke seluruh pelosok dunia, dan berfusi dengan tradisi atau budaya bangsa itu. Nah, yang kalau sekarang di Indonesia pun juga punya apa warna lah jazznya Indonesia itu seperti apa. Tapi balik lagi, kembali kita katakan jazz tidak baku seperti harus main seperti zaman dulu. Nah, jazz di sini adalah ya bebas berekspresi, bebas bereksplor, bebas berimprovisasi, tapi tetap dalam tanda kutip ada kaidah-kaidah tertentu yang harus kita tidak boleh hindarkan.